Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu Ciayu. Aku mau masak. Ini aku mau ngerebus sayur dulu. Sayur hijau. Ini aku buncis. Aku nanti itu mau masak huku. Ini kuah huku nih. Ini tuh pakai babi, aku nanti nggak makan, aku ngambil. Ini tuh ikan, ini daging sapi. Ini sebagian itu aku rebus siang tadi. Kalau sayur hijau kan nggak boleh direbus siang ya. Kalau kayak tadi sore lah, sore tadi kita rebus. Aku nyicil, kira-kira kayak gitu. Cuman direbus sekilas. Bucis, ini nanti mau ada tamu mau benerin itu air, apa itu, air minum yang di dapur itu, bukan air minum, air keran lah, air keran tapi yang bisa diminum, dibenerin. Apa taruh sini muat apa enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tumpeh. Ini tuh kulit tahu kayak gini. Kulit tahunya remuk. Nungguin tamu gak tahu datangnya kapan. Katanya sebelum jam 5 lah, ini sebelum jam 5. Aku diri sini an. Jadi kalau mau makan huku itu tinggal ditaruh di huku. Jadi babi juga belum tajam. Mbokku tuh kadang jam segini tuh mulus ngomel, ngerai. Kadang itu ya kerja. Mending dia nulis nomor ya daripada di dapur. Aku merebus dedaunan. Kayak nasi. Siti ayam, yang penting kalau hijau-hijau ini. Kemana sopil ayam? Ini gorengnya nanti kalau tamu ini wis pergi. Asam, gak usah terlalu lama. Kata nih buatku gak usah masak, nanti nungguin ibunya datang. Nanti takutnya kalau anak-anak pulang. Anak-anak tuh kalau pulang itu harus ini malah nunggunya lama. Nah, aku mau ngerebus daging itu dulu. Daging sapi. Ini ya, sapi. Ini sapi untuk masak huku. Bentuknya kayak gini. Ini tuh satu sap kayak gini. Ini satu sap. Ini anaknya laki, nanti yang malam nggak pulang, dia mau rapat. Sekarang dia kerja ya, dulu tuh nggak kerja. Sekarang ada kegiatan. Ibu nggak ada kegiatan. Kegiatannya apa? Kegiatannya ngalor ngidul kerok-kerok. Sekarang dia ada kegiatan. Dulu dia itu suka banget dikeriin. Ini nggak boleh terlalu lama. Diangkat. Nggak usah terlalu lama. Soalnya kalau terlalu lama itu hilang rasanya. Itu supaya bersih toh. Setelah itu, ini ya darah babi.
Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu yang cemong. Ini tuh mantul ya, di situ tuh warna kuning. Kena matahari sprayku termantul ke wajah. Ini kenapa kok wajah aku hitam-hitam gosong kayak gini? I don't know. Ini aku mau goreng ikan. Ini tuh siang hari. Tapi sih ada yang pengen dikukus, ada yang pengen digoreng, ada yang pengen di ini. Goreng ikan. Ini tuh siang hari tuh aku jarang banget ngerekam itu, jarang banget bikin video itu jarang. Karena kalau siang itu masaknya simpel. Tapi karena hari ini tadi tuh beli ikannya banyak, ikan seger dari saudaranya beli. Ada beberapa yang udah dimasukin freezer. Ini cuma dua. Aku tak kasih tepung dulu. Ini tuh aku ikan kayak gini gak makan ya, soalnya ini mahal. Kita lihat sendiri sama mereka. Aku kayak gini biar aman. Itu kok kater. Kayak gini.
kira-kira kayak gini lah. Ini pertama sedih kuah. Jangan mereka itu marah ya. Saya tuh nggak suka terlalu banyak sedih kuah. Ini masih belum. Mbak Pulanang itu nggak makan sayur. Nah ini belum, masih kayak gini. Ikannya aku goreng pelan-pelan. Ini mau aku kasih daun bawang. Ini dia daun bawangnya, taruh di atasnya kayak gini. Ini ditutup lagi sekejap. Alhamdulillah, kenapa mataku kayak gini? Alhamdulillah ikannya matang sih, mama ayam tak. Ini tuh namanya matuy. Ini tuh aku nggak makan. Ini gorengnya juga pakai minyak babi. Aku nggak makan juga. Ini soalnya mahal. Itu kayak gini jadinya. Aku yang mateng. Mbak mau makan. Ini kuah gubis. Tak cemplungin gubis gitu. Ini kuah kemarin. Kuah ayam dicampur babi. Aku juga nggak makan. Ini kayak gini. Porite Mbah Kulanang. Bismillah mateng. Pasti mateng, masa orang mateng. Katanya mbokku dicubles. Sinsian itu ikannya seger banget. Ikannya seger, luar biasa seger banget. Sinsian tak tong si iting haoci. Eh, zhe ge hen haoci la gong. Qie fu ge de gong shi song. Suan suan. La la dian dian oh. Alhamdulillah, aku sekelar masak, mbahku makan sekarang. Dia makan pelan-pelan, gak boleh ngomong. Sekarang aku mau meritili ini. Rontok, ini soalnya wis kelamaan yang kulkas. Aku mau meritili. Ini tuh warnanya sebenarnya kuning loh. Aku kok jadi kayak gini. Ya wis, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.